Okay guys, jadi ini laptop Acer hidup. Laptopnya dengar suaranya ya. Tapi gelap layarnya, ngeblank. Oke, langsung aja kita tangani guys. Pertama-tama kita tekan tombol on off-nya ya. 10-15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah mati. Lalu kita buka RAM-nya. Nah, dan kita bersihkan. Ya, saya buka dulu. Oke, jadi kita cukup buka 3 buah baut ini, guys. Pakai obeng plus ya. Lalu buka, dan ini dia RAM-nya. Nah guys, jadi ini RAM-nya guys ya. Ini yang kita bersihin kuningannya nih guys. Pakai penghapus atau karet ya. Saya nggak ada penghapus, jadi saya bersihnya menggunakan karet guys. Karet ini. Jadi bersihin, digosok-gosok. Nah, karena ini sering terjadi ada korosi, kotor atau overhead. Nah ini kelihatan kan hitam-hitam tuh. Tuh, itu harus dibersihin guys. Oke, ini kita coba langsung pasang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi keren guys, langsung ada layarnya. Ada layar. Langsung ada gambarnya. Tadi blank hitam guys, nggak ada gambar kayak gitu. Oke, kita tunggu agak lama ya, biar lebih puas kalian ngelihatnya. Jadi sebenarnya sederhana aja guys. Semua merek laptop sering terjadi seperti ini, ngeblank. Jadi mesin hidup, semua hidup, mouse hidup, tapi layar hitam, ngeblank guys. Jadi penyebabnya itu tadi ya. RAM-nya kotor atau overhead ya guys ya. Jadi cukup dibersihin pakai penghapus saja. Oke, sekian video tutorial simple dari saya. Semoga bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Share video ini biar bermanfaat juga buat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vian. Semoga